Gimana kalian semuanya, cuy? Gue lama-lama sekarang jadi sering nanyain kabar mulu ya. Tunggu, gue lagi sedih seharian cuman ngurung diri di kamar, gak makan, liat konten lu baru bisa. Ya aku sangat sadar kalau ini adalah komen-komen penjilat, tapi seperti biasa, udah jalan suka komen-komen penjilat, kita lope-lope dulu. Gak apa-apa, silakan konten gue jadi teman aktivitas kalian, teman makan kalian, obat kalian lagi gabut di kamar gak ada kerjaan. Gak apa-apa, yang penting apa? Uslek. Kapan lagi lo ngeliat Paul Ledger? Esek, esek. Ini penjahat gak ada yang mau keluar apa? Dari balik gunung dah. No! Dari kemarin Ultraman sama Paul Ledger pada nganggur. Masalahnya kalau mereka nganggur, gabut, joget-joget, TikTok. Power Ranger apa Teletubbies? Ya, karena gak banyak aktivitas, gak banyak berantem. Eh dong, monster kayak keluar kayak leh. Kalau di posisi tadi harusnya udah kalah dong, mati langkah dong. Ah, mampus dikena nih gue nih. Kok masih ada immortal? Tapi memang begitu, kadang ada juga hero yang skillnya sampai 4. Emang ada coba ya? Kalau urusan biliar gak jelas. Sama tangan keempat, pendekar tangan empat ini pada rajin banget bang, ada yang seru, yeee. Apa emang ada yang lain apa coy yang di... Gue jujur gak nonton soalnya. Tapi kalau ini mah lebih serem. Udah serem, bakal bikin serem temen lu. Jurusan ekonomi skripsi dihapuskan sebagai gantinya harus yang enggak lah cok, mana ada, kita mah rakyat masyarakat enggak dituntut untuk melunasi hutang negara, enggak lah anjing. Anjing. Ini logikanya enggak begini lah, masa jurusan hukum suruh jadi tersangka. Nih, POV ketika nyokap masak di rumah tapi lo udah makan di luar. Ya namanya anak mah, daripada gak makan tapi dikutuk jadi maling kundang, makan-makan aja lah. Makan. Tadi udah makan di luar. Makan! Mama pergi ke pasar. Pagi-pagi masak. Pada makan di luar terus. Dikira orang kaya kali. Jajan mulu. Hah? Demi duit lo. Demi duit. Kenapa? Gak enak. Kenyang mah. Abisin. Orang susah dari makan, lu makan gak habis. Besok mama udah gak mau masak lagi. Beli sendiri makanan. Masak sendiri. Ke pasar sendiri. Gak usah minta jajan lagi. Gak ada duit. Tapi memang begitu loh. Tak kalau udah pada jadi orang tua, nyenengin mak lu tuh gampang sebenarnya. Beliau masak, lu makan masakannya abisin. Syukur-syukur lu nyebut enak, walaupun kadang mungkin gak enak ya. Udah sesimpel itu aja. Gak ada orang tua minta duit sama anaknya, gak ada. Apa sekarang casing PC udah mahal banget kali ya? Oh mungkin biar sirkulasi udaranya bagus gitu kali. Ya tapi galon isi ulang mana yang 30 juta aja? Ini sangat benar. Baru temen. Karena kalau temen cowok nengok temennya sakit di rumah sakit, ya jangan harap kondusif, jangan. Gak ada kondusif-kondusifan. Pargoy. Menghibur ya, Pak.
Iya, menghibur. Karena kita juga yang ditengok, kalau kita kelihatan sakit banget, lemah banget tuh juga cemen juga. Pasti diceng-cengin, eh lah lu begitu doang. Pargoy, ini gue Pargoy. Level tertinggi teman sakit yang paling parah adalah tidak membawakan makanan tapi makan makanan yang ada di ruangan. Apa ya, kita punya teman tuh pada semua ya. Tapi respect lah ya, respect lah ya. Kita ditengok walaupun datang-datang nggak ditanya kabar lu kayak mana, nggak, paling dipargoin gitu. Tapi kita udah suka lah ya, respect lah ya, seneng lah gitu mah. Al-adabu fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ketawa. Gini, lo mau serese-resenya lo di tongkrongan, terus bikin bubar tongkrongan, terus lo disanksi untuk, ini kalau anak ini ikut nongkrong, mending jangan deh. Ya wajar, mungkin memang ada hal-hal yang rese, iseng. Tapi serese-resenya dan juga seiseng-isengnya orang kalau lagi nongkrong. Ada beberapa hal yang gak boleh lo bercandain nih. Satu, agama. Yang kedua, orang tidur. Yang ketiga, makanan. Percayalah, lo gak bakal diharapin lagi di tongkrongan, betul. Kalau kecilnya gak dikasih asi, gedenya jadi asu. Hidup lagi capek-capeknya, lu mulu capek hidup-hidup. Hidup lagi capek-capeknya, ada ibu-ibu bawa beat. Wah, lu kalau diturutin bang, terus jalan semeter, apa jalan 5 meter, apa jalan sekilo, ibunya balik lagi protes, lu lagi kena salah, udah. Oh, pantesan kemarin banyak motor-motor jadi cumi aja, orang pada pakai turbo. Aku mah masih pemula, ajarin dong puh, sepuh. Puh, sepuh. Itu bukan gambaran. Itu kucing lo lobangin kertasnya. Kita tidak sebodoh itu bang. Puh, ajarin dong, masih pemula aku. Lu ngapain urut sih cing? Puh, sepuh. Tinky winky dipsi lalap. Puh, sepuh. Ajarin dong. Puh, sepuh. Muka kucingnya bete banget cok. Punya majikan satu goblok banget, pusing gue. 5 menit sebelum baku hantam. Ini parah nih. Aku tidak mau nyebut merek tapi kalian lihat sendiri aja. Wah, ini persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat. Warnya langsung di rumahnya aja. Makan guys. Nah, konten yang pertama tadi aku mikir, ini dia bisa bawa mie di jalan gitu pakai galon tuh kayak mana caranya. Oh, ternyata simpen cool guys. Gini mang, kenapa namanya mie instan itu? Karena memang diciptakan untuk lo bisa stok sebanyak mungkin dan kapanpun lo mau lo bisa bikin. Prosesnya nggak ribet, namanya juga instan. Sampai mager banget kali ya masaknya, sekalian aja apa ya, satu dus nih. Lagi juga kalau cuma buat stok di rumahan kan juga buat konsumsi pribadi. Lo bukan korban bencana alam. Uniqlo. Aku pernah baca artikelnya kenapa namanya Uniqlo tuh, CEO-nya bilang karena awalnya tuh unik terus apa gitu lah. Tapi daripada unik doang, Uniqlo gitu, enak, enak lo. Sudah mereknya mirip Uniqlo, logonya Facebook. Lagi rame dari istri. Mas, maaf aku telat pulangnya, masak nasi sendiri aja ya. Caranya 1 gelas beras dan 3 gelas air masukkan ke dalam panci. Ngerti enggak, Mas? Ngerti. Jangan salahkan kami para cowok. Memang kami tuh ya sebego itulah pokoknya mah. Tapi ingat, kalau cowok begini ya, ya oke lah, memang bukan tugas kita gitu. Walaupun kalau keadaannya memang belum ada istri dan memang harus masak sendiri, it's okay. Tapi kalau perempuan sampai begini kan ini aja blok tel. Enggak lah, ini editan anjir. Ujian SD. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Siapa nama presiden Indonesia yang pertama? Maksudnya dijawab dengan benar dan tepat. Ya tapi benar loh. Malah dibuat lagi kan, benar dan tepat. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat.
Anak-anak sekarang pada pinter-pinter ya. Mampus lo dapat nilai 0 lo.